Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku mau share resep peyek yang super renyah. Ini beneran enak banget, cocok untuk camilan, bisa juga untuk isian toples lebaran, atau bisa juga untuk kalian jadikan sebagai ide jualan. Bikinnya gampang banget, dan di video kali ini aku bakalan kasih tips supaya peyeknya itu bisa super renyah dan juga bisa awet tahan lama ya. Nah, yang mau tahu, yuk langsung aja ikutin videoku hingga selesai. Untuk yang pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu. Nyalakan juga tombol notifikasinya supaya kalian update terus video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, sekarang yuk langsung aja kita ke resepnya. Oke, langkah yang pertama kita siapkan untuk bahan-bahannya. Di sini yang pertama saya pakai kacang tanah ini 250 gram, udah saya potong menjadi dua seperti ini. Tujuannya supaya dia cepat matang ya. 250 gram tepung ketan, 250 gram tepung beras, air sebanyak 750 ml. Boleh kurang bisa juga lebih tergantung dengan kelembapan tepung yang kita pakai ya. 15 lembar daun jeruk yang diiris tipis. Nah, untuk bumbu halusnya ini saya pakai bawang putih, kencur, kemiri, ketumbar bubuk, penyedap bubuk, dan juga garam. Nah, untuk resep lengkapnya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi ya teman-teman. Selanjutnya 4 sendok makan tepung maizena dan 1 butir telur. Nah, sekarang langsung aja kita akan bikin adonannya. Siapkan wadah yang cukup besar, kemudian kita masukkan tepung ketan, tepung beras, tepung maizena. Oke, ini akan kita aduk dulu semuanya hingga tercampur rata. Jika sudah, selanjutnya kita akan masukkan bumbu halusnya. Masukkan juga dengan telur. Tambahkan dengan air. Untuk airnya kita masukkan secara bertahap ya. Tujuannya supaya nanti kita lebih mudah mengaduk adonannya hingga kalis, dan kita bisa mengukur tingkat keenceran dari adonan yang kita mau. Nah, kita aduk pelan-pelan seperti ini hingga dia ini benar-benar halus dan tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, jadi tips dari peyek yang super renyah kali ini adalah ada di tepung ketan ya teman-teman. Kalau yang biasanya itu cuman pakai tepung beras, kali ini saya menggunakan tepung ketan. Ini rasanya beneran bakalan renyah banget, kalian wajib banget coba. Oke, selanjutnya kita langsung masukin aja untuk daun jeruknya. Kita aduk hingga rata. Nah, ini udah rata dan sudah tidak ada tepung yang bergerindil ya. Untuk tingkat kekentalannya seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini saya pakai sekitar 720 ml air. Nah, jadinya seperti ini, nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental. Ini menurut saya sudah pas. Nah, selanjutnya ini adonannya akan saya ambil sebagian dulu dan saya akan tambahkan dengan kacang tanah. Nah, kita lakukan tahap seperti ini tujuannya supaya kacang tanahnya ini nggak terlalu lama terendam dalam adonan ya. Jadi supaya nanti dia cepat matang. Nah, ini adalah tips supaya nanti kacangnya bisa matang sempurna saat kita goreng. Nah, ini udah siap untuk kita goreng ya. Langsung saja di sini saya sudah panaskan wajan. Pertama, kita pastikan wajannya kita panaskan hingga mengeluarkan sedikit asap seperti ini. Kemudian baru kita tuangkan minyak goreng ya teman-teman. Ini tipsnya supaya wajan yang kita gunakan nanti nggak lengket saat menggoreng peyek ya. Tuangkan secukupnya minyak, kemudian kita akan biarkan dulu hingga minyaknya ini panas. Jika minyaknya sudah panas, kemudian kita akan siram-siramkan minyaknya ke pinggiran wajan seperti ini.
Nah, di sini dengan cara seperti ini insya Allah ini bakalan gak lengket ya wajannya. Nah, kita langsung aja masukkan adonannya di bagian pinggir seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan di video saja ya. Nah, kita memasukkan adonannya di bagian pinggiran ya teman-teman, jangan di bagian tengah dari wajannya. Untuk awal-awal mungkin ini tuh agak susah ya teman-teman, tapi lama-kelamaan nanti ini tuh gampang banget kok. Yang penting kalian ikutin step by stepnya dengan benar ya. Nah, setelah adonannya mulai kokoh, kemudian kita akan dorong supaya adonannya ini masuk ke dalam wajan seperti ini. Nah, pastikan seluruh adonan dari peyeknya ini terendam di minyak panas ya teman-teman. Lanjut aja ini kita goreng hingga warnanya kecoklatan, sambil kita tekan-tekan supaya dia terendam semua seperti ini. Nah, jika udah mulai agak kecoklatan seperti ini peyeknya udah mateng, siap kita angkat dan kita tiriskan. Menggoreng peyek itu sebenarnya mudah ya teman-teman, hanya butuh kesabaran dan juga ketelatenan karena membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, kalau saya menggoreng peyek itu nggak perlu dibalik ya, jadi cukup kita tekan-tekan aja. Kita pastikan seluruhnya itu terendam dalam minyak, insya Allah dia bakalan matang sempurna, jadi nggak perlu dibalik ya teman-teman. Nah, untuk menggoreng peyek, saya juga lebih suka menggunakan wajan jadul seperti ini karena menurut saya ini lebih mudah daripada menggunakan wajan anti lengket ya. Nah, hasil dari peyek dari tepung ketan ini menurut saya lebih renyah daripada hanya menggunakan tepung beras ya teman-teman. Ini tuh lebih keras dan juga dia tuh nggak perlu effort lebih untuk mengunyahnya. Jadi menurut saya resep ini recommended banget untuk dicoba. Oke ya, di sini saya akan lanjutkan menggoreng hingga seluruh adonannya selesai. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Ini hasil dari setengah adonan yang sudah saya goreng dan yang sebagian lagi masih di penggorengan ya teman-teman. Hasilnya dijamin ini tuh banyak banget dan ini rasanya beneran enak, terdengar sangat renyah ya. Ini pokoknya kalian wajib banget cobain resep ini di rumah. Tekstur dari hasil peyeknya ini juga nggak berminyak sama sekali, renyah itu dan juga insya Allah anti gagal. Nah, supaya awet renyah tahan lama, jika udah matang seperti ini bisa langsung saja dimasukkan di toples kedap udara, atau kalau mau dijual bisa juga langsung dikemas di plastik ya teman-teman. Nah, oke, sekian dulu video kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga di sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.